Demi memudahkan koordinasi dalam hal pencegahan dan bencana di wilayah Kabupaten Sumedang, pemirsa Kodim 0610 Sumedang bersama seluruh instansi kebencanaan di wilayah Kabupaten Sumedang melakukan apel gelar pasukan kesiapsiagaan antisipasi bencana daerah. Mengacu pada instruksi Panglima Kodam 3 Siliwangi agar setiap jajaran Kodim daerah se-Jawa Barat untuk segera mempersiapkan personilnya dalam pencegahan dini dan antisipasi bencana di daerah masing-masing. Untuk itu, Kodim 0610 Sumedang bersama instansi kebencanaan di Kabupaten Sumedang menggelar apel pasukan dalam rangka mempersiapkan pencegahan dan antisipasi bencana sedini mungkin. Terjadi berbagai macam bencana. Kita ketahui di daerah Tasik, Ciamis, beberapa tempat sudah mengalami tanah longsor. Tentu kita tidak menginginkan keterlambatan dalam melaksanakan kegiatan penanganan. Oleh karenanya, kita harus melaksanakan kegiatan preventif. Ya. Bagaimana caranya? Kita siapkan dulu minimal perorangan personil yang ada, minimal perlengkapan yang bisa kita gunakan. Sehingga dengan demikian, ketika nanti terjadi, ya, tentu kita harapkan tidak terjadi ya, tetapi ketika kita terjadi bencana tersebut, kita langsung bisa berkomunikasi. Dan Dim 0610 berharap dengan diadakannya apel gelar pasukan kesiapsiagaan bencana kali ini, para personil TNI khususnya di wilayah Kodim Sumedang dapat bersinergi dengan pihak instansi kebencanaan yang ada di Kabupaten Sumedang. Selain itu, untuk memudahkan koordinasi antar pihak dalam meminimalisir maupun mengatasi masalah bencana alam di Kabupaten Sumedang. Diki Guntara, Bandung TV.